info yang 3,000 sudah tu nggak ada biasa. Jadi semua kita viral dalam Facebook. Di istana Melawati belum dijual juga. Itu bukan bukan langsung. Tidak ada, tidak ada langsung. Ini cuma percubaan untuk laga-lagakan. Ini kalangan yang tak ada kekuatan. Dia tak ada kekuatan, dia akan gunakan kekuatan dan penipuan. Okey, yang lain? Itu saja. Datuk Seri, ada sumber yang memberitahu bahawa teman Datuk Seri dengan KPBN itu antaranya membincangkan mengenai cubaan melumpuhkan kerajaan di belakang dan akan bermula di Melaka. Sumber, saya tak layan sumber itu. Saya ikut proses biasa. Saya yang dimintai dengan Tuan Mahathir dan guna saluran pakai Pakatan Harapan dan kita dipalakkan sendiri. Tapi saya dimenang dipalakkan oleh Pak Zainuddin, Pak Sabu, Tuan Ing, Tuan Mahathir. Dan lebih penting, dia rakyat Malaysia. Saya jadi alat. Mungkin yang wajar ni usaha untuk merosakkan nama baik Dato' Seri selama. Tapi betul, saya ingat ini bukan, ini kecil usaha untuk kena anak khianat ini lama. Jadi saya cuma harap kita tak di terpengaruh ataupun dengan kenyataan-kenyataan ini, kerana dia akan berlaku setiap hari. Padahal dalam mana-mana persaingan harus depan. Kita tahu kekuatan, kekuatan kerana saya fatwakan Allah. Kita kena kita ya keputusan Pakatan Harapan dan ada di parlimen majoriti untuk bagi sokongan. Jadi kita rehat sahaja. Musim hujan so. Ya, Pakatan Harapan, ini Pakatan Harapan. Kita perjanjian saya dengan PM pun kurang tepat sebab masa itu saya dah berada di persekutuan.